Okay, welcome ladies and John. Balik lagi gue John. Dan hari ini gue mencoba game-game random lagi yang ada di Steam ya teman-teman ya. Yang kali ini judulnya Tower Hunter Ersatz Trial. Isi modnya kenapa nungging begini? The Giant Black Tower has been here as long as civilization can remember. Circumstances have changed with the passage of time. Ya gitulah ya, kendala kita yang agak susah kalau mau baca Inggris ya kan. Sebastian, to the magic tower please be careful. Oke, okay. Tadi voice-nya katanya bisa Jepang teman-teman, tapi nggak ada voice-nya sama sekali di sini, gue bingung. Tapi kalau dilihat dari grafiknya, asik juga ya grafiknya ya. Sword, long spear, dual blade. Oh, kita bisa milih. Kita lihat dari awal dulu. Sword ya, attack-nya 17. Basic weapon with excellent assault capability. Attack 15, basic weapon with the fastest attack speed. Gua sih coba dual blade ya. Oke. Bunny ears. Use the strength on bed. Use out the crystal. Ini res ya. Musiknya kenapa kayak menyenangkan sekali ya? Oh, ini tuh jualan teman-teman. Ya, tukang jualan itu berarti maksudnya. Go to the City of Despair. Oke. Wah, what is that? Sebenarnya ada banyak banget game yang kayak gini. Ini gue suka banget game-game model kayak gini ya, side scrolling gini. Yang apa, roguelite, metroidvania. Bahkan BlazBlue juga punya yang kayak gini. Tapi menurut gue ini terlalu gampang gak sih teman-teman ya? Lo tau kan kalau kayak misalnya apa ya? Ada game Salt and Sanctuary sama Salt and Sacrifice gitu. Kalau itu berasa banget kayak emang Souls-like banget ya. Kalau ini kayak gampang loh. Gimana caranya itu nah? Gimana caranya naik ke situ? Gitu ya. Oh, gitu. Gitu caranya. Wah. Cockroach King. Raja kecoa, bro. It seems you've taken good care of my body. Bye. Bos ya. Gak gampang. Aduh, baru diketawain. Gampang sih ya, teman-teman. Glimmer Cave, oke. Oh, kita pindah lokasi, cuy. Ada berapa sih di atas itu? Oke, kita pindah lokasi. Boss fight ya? Wah, boss fight, bro. Darah gua langsung segitu. Wah. Oke. Hampir mati gue tadi dong. Ancient Capital. Oke, ini tempat ketiga ya teman-teman ya. Tempat ketiga. Wush. Wah. Makin sulit ya cuy. Ada yang ketatria juga di situ. Wah, teleport. rusak gamenya, no. Oh, rusak gamenya, bro. Oke, di bawah kita ada jarum, ada itu, aduh, apa? Aduh, ada satria itu lagi ya. Hai. Ya. Ya.
jago, keren keren keren. Astaga. Aduh, salah nembak. Ah, damn. Oh my god. Oh no. Ah, satu doang darahnya. Bisa satu, bro. Harus bunuh dulu satu-satu, guys. Ah, gitu. Yo, hampir mati dong. Tuh, ada kesatria di situ. Yes. Kemana jalannya ini? Wah! Mati. Ah, Ancient Capital 2. Oh my god. Astaga, hilang semua senjata gua. Gua udah pakai senjata yang bagus banget tadi. Oh no. Upgrade-annya sih, oke, upgrade-annya sih masih semua ya. Katana ya, coba kita beli ya. Oh my god. Keren katananya, cuy. Kita upgrade dulu. Tunggu. Gua cek dulu nih, Ini pertama kalinya akhirnya kita mati ya. Kalau tadi kan kita matinya ngebug ya. Oke, okay, Ancient Capital 2. Monster kill 559, number of death 1. Nah, tuh guys. Dari tadi tuh kita udah 559 monster yang kita bunuh ya. Kita mati cuma sekali doang. Kita nyampe Ancient Capital 2. Kita coba cek. Oh my god. Damn. Eh, hey, wait. Wah. Wah. Males banget. Ngulangnya dari awal lagi, guys. Kalau gua nih ya, menurut gua ya, gua mending Metroidvania sih. Metroid sih, bukan Metroid ya, Metroid atau Castlevania lah. Atau yang kayak apa, Soul Sacrifice, Vigil gitu ya. Ini bener-bener nih ya, matinya ngulang lagi cuy, ngulang banget dari nol lagi ngulangnya. Oh, oh my god. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya, kita ganti game lah. Kayaknya yang ini gua drop deh, gak bisa sampai tamat deh kayak gini caranya ya. Bakal susah banget ini gua namatinnya. Ah, ya sudahlah guys, terima kasih banyak. Gua Jonathan pamit undur diri dulu ya teman-teman. See you on the next video guys. Bye-bye.